Asinan sayur ini sederhana, tapi nyegerin banget loh guys. Dia punya cita rasa yang pedes, gurih, dan segar. Kerupuk kuning legend ini guys, benar-benar memukau banget. Aku suka sih. Aku mau nambahin sambal, Kak. Mau dong, aku juga. Diseruwerkeun, guys. Kok begitu sih? Gimana sih caranya supaya enak? Aku dong. Tuh. Wow. Oke, baik, aku ya. Juga mau. Uy. Ih, heboh. Juara. Rasanya meriah tahu. Bener. Nih. Let's go, guys. Belawakan sayang. My love. Belawakan. My love. Belawakan sayang. Lovely. Cus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar endol, surendol, takendol, kendol, guna. Asinan sayur ini rasanya asam, manis, dan seger banget bercampur menjadi satu. Aku tuh suka banget ya, kalau misalnya dapet makanan yang enak ini. Itu kayak seneng banget, bahagia. Guys, makanya begini. Kalau aku mau langsung udek-udekan, Kak, ke sini. Bener. Tuh. Let's go. Let's go, guys. Rasanya benar-benar enak dan menyegarkan, guys. Enak banget, gila. Aduh, Gusti. Enak, my love. Aduh. Kita mandiin kerupuknya dengan kuah. Terus langsung sikat. Kuahnya yang asam pedas membawa sensasi segar yang gak mungkin bisa ditolak. Ini guys, ini yang paling aku suka banget. Aku suka apa banget nih? Sama fruit, ya. Fruit? Yes. Buah. Aduh. Oh, buah. Ngaruhi guys, kebayang yang di rumah pasti ngecelakan ya. Kuahnya dulu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Uy! Seger guys, guys, kayak semacam lagi di atas gunung cek. Nguna, ini seger banget sih. Ini buahnya ada nanas, ada bengkuang, ada mangga, ada kedondong. Asem-asem tapi seger, itu dia definisi dari asinan buah ini. Asinan dari buah-buahan ini punya cita rasa yang khas dan menyegarkan. Kesegaran yang hakiki guys ini mah. Kuahnya segera gila ya. Aduh, Gusti.